Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ladzi anzal sakinatan fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis amri Alhamdulillah, alhamdulillah kita memanjakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat terbesar kita adalah eh, nikmat iman Islam yang hari ini masih kita genggam dan insyaallah kenikmatan terbesarnya akan kita sampai dengan ajal menjemput kita. Dan juga di samping itu Allah juga berikan kepada kita kenikmatan yakni kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah kajian bada subuh. Dan ini yang diselenggarakan oleh majelis soldat dan untuk kajian pagi hari ini, kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang insya Allah nanti akan dihadirkan narasumber sumber kita, yakni salah satu pakar sejarah, ahli sejarah, termasuk juga beliau adalah pelolog ya, dan juga predator buku sejarah. Dia adalah Ustadz Salman Iskandar. Dan yang akan dibahas hari ini masih sekitar tentang sejarah Islam di Turki. Telah kemarin kita membahas tentang eh, suku asli the origin of Turkey. Maka hari ini yang kita bahas adalah penyebaran Islam di antara bangsa Turki. Eh, dan kita lihat seperti apa karakter orang Turki dan juga bagaimana penyebaran Islam di Turki nanti akan kita eh, dengarkan bagaimana penjelasan dari narasumber kita Ustaz Salman eh, Iskandar. Nah. Ya alhamdulillah nampaknya narasumber kita sudah hadir bersama kita. Kita sampai dulu. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, ya, alhamdulillah. Narasumber kita sudah hadir bersama kita dan beliau sudah siap menyampaikan tentang penyebaran Islam di antara bangsa Turki. Yawn bila semuanya seperti biasa nanti di bagian akhir bisa bertanya lebih kolom chat atau juga raisen berkaitan dengan materi yang dipaparkan pada pagi hari ini dan jangan lupa jika ingin mengetahui kegiatan apa yang diselenggarakan atau yang diagendakan oleh Majlis Da. Ikuti terus FB eh, dan ig-nya majlis solda, atau juga Islamic Business Online School, atau juga solda tour, karena kita akan mendapatkan ilmu-ilmu lengkap berkaitan dengan yang diserahkan oleh majlis solda, ataupun juga agenda-agenda tour di eh, solda tour. Bagi semuanya, untuk menambah keberkahan kita, kita buka kajian pada subuh ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan saya persilahkan kepada Ustadz Salman Iskandar untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi Astaghfirullah la ilaha illallah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh la nabiyya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Ya ayyuhal hadirin taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun kala lahu ta'ala fil kitabil karim antabil laim nasyetan rajim Bismillahirrahmanirrahim wal tandur nafsun maqaddamat liqad alayya ma li segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama yang ada, atas semua aturan hidup yang ada, walaupun orang muslim, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mu'min yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai kudus, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keserangan sebagai seorang muslim. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, Iwan Ahwat ya, sahabat-sahabat dari Majelis ya Soldah TV yang senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun di majelis yang insya Allah dimuliakannya yaitu di majelis ilmu karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan dan insya Allah di sesi kedua berkenaan dengan ya sejarah Islam yang ada di wilayah Turki ya gitu ya. Ya kita sudah masuk ke sesi yang kedua yaitu bahasan berkenaan dengan penyebar luasan Islam ya di antara bangsa-bangsa Turki begitu ya. Transformasi ya bangsa biadab menjadi ya manusia beradab begitu. Ya kita mulai saja ya penyebar luasan Islam di antara bangsa-bangsa Turki ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya yeah. spread of islam to the turks ya yeah. transformasi bangsa biadab menjadi beradab ini berbicara berkenaan dengan sejak kapan sih bangsa-bangsa Turki atau yang sekarang oleh Erdogan ya, dengan uh, bangsa Turki begitu ya. Uh, sejak kapan mereka itu kemudian uh, menerima ya uh, Islam, sejak kapan Islam masuk ke tengah-tengah lingkungan atau masyarakat bangsa Turk yang dimaksud dan bagaimana kemudian Islam ya bisa diterima oleh mereka hingga kemudian mereka bangsa Turki ini diposisikan sebagai bangsa yang pada awalnya biadab menjadi bangsa yang beradab begitu ya. Nanti kita akan coba telah lebih lanjut bagaimana perjalanan sejarah mereka begitu ya. Yang pertama ya kita coba telah berkenaan dengan keberadaan dari apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat pada waktu dimana Islam sudah mulai meluas keluar dari Jazirah Arabia Dan mulai kemudian sampai ke kalangan orang-orang ajam Orang-orang non-Arab Baik itu orang-orang Parsi yang ada di wilayah timur Kemudian orang-orang Bani Ibrani yang ada di wilayah utara Atau bahkan kemudian orang-orang Bani Ifriki Bani Kinanah yang berasal dari wilayah Mesir sampai ke pantai utara Afrika begitu ya sampai juga meluas ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayah Syam ke arah Anatolia yaitu orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Bani rumi wal asfari atau orang-orang ya Rum atau orang-orang Romawi Bizantium termasuk juga adalah orang-orang Eropa pada umumnya yang berkulit pucat ya bermata uh, biru dan juga uh, berambut jagung begitu ya Nah ini kemudian kalau kita berbicara kenaan dengan apa yang ditunaikan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hamlu dakwah ilal alam mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia sebagaimana wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semenjak tahun ke 6 hijriah bertepatan dengan tahun ke 628 miladiah yang pada waktu itu Rasulullah selesai menunaikan perjanjian Hudaibiyah dengan orang-orang musyrikin Quraisy termasuk juga telah meng, menyelesaikan berkenaan dengan konflik ya secara vertikalnya itu dengan orang-orang Yahudi baik itu adalah orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah yaitu orang-orang Bani Kainuka, Bani Nazir dan Bani Kuraido dan yang terakhir pada tahun 628 miladiyah bertepatan dengan tahun ke-6 Hijriah Rasulullah telah menematkan institusi terakhir orang-orang Yahudi yang ada di Jazirah, yaitu orang-orang Yahudi Hoibar. Dalam perang Hoibar, penaklukan delapan benteng orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Hoibar tadi. Maka saat itu kemudian wilayah Jazirah Arabia aman sentosa untuk melangsungkan amaliyah dakwah Islam. Dan setelah kemudian wilayah Jazirah Arabia itu pun difutuh hati dengan amaliyah dakwah Islam, maka kemudian saat itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW mulai mencanangkan apa yang kita ketahui sebagai hamlu dakwah ilal alam, mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nah, di antaranya beliau juga mulai ya meluaskan medan dakwah majal dakwah di antara para sahabat itu ke kalangan orang-orang bangsa Turki atau Turkiye begitu ya. Dan pada waktu itu juga orang-orang Arab, Rasulullah dan para sahabat telah memahami betul bagaimana kemudian habit yang meliputi tabiat dan karakteristik dasar bangsa Turk yang dimaksud. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya mereka itu adalah bangsa-bangsa nomaden, bangsa-bangsa yang cenderung biadab. Mereka memiliki karakteristik yang keras dan kasar. Itulah orang-orang Turk gitu ya. Kenapa disebut sebagai Turk ataupun at Turk ataupun Tarokh begitu ya dalam konteks bahasa Arab? Eh, sebagaimana yang kemudian telah kita dapatkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa mereka itu disebut sebagai atur ataupun turoka, ataupun turk, ataupun turki, ataupun turkiye hari ini, karena mereka adalah bangsa-bangsa biadab yang sebelumnya hidup di wilayah e, utara permukaan bumi, dan mereka cenderung ya biadab dan juga kasar, keras, dan bahkan mereka suka merampok, merusak, membinasakan. Mereka adalah orang-orang keras mereka adalah orang-orang biadab. Dan ketika mereka menjelajahi wilayah bagian selatan, ada di antara kelompok mereka itu yang kemudian tertinggal di wilayah selatan karena mereka terkagum-kagum dengan perbendaharaan dan peradaban umat manusia yang ada di wilayah selatan. Mereka kemudian tidak kembali ke balik pegunungan tempat di mana Ya mereka itu berkeliaran yang memisahkan wilayah utara dan wilayah selatan permukaan bumi. Mereka yang tertinggal itu kemudian disebut sebagai Turoka ataupun yang tertinggal di balik pegunungan. Mereka inilah yang kemudian hari kita kenal sebagai Turki dan mereka masih mewarisi karakteristik kasar, keras dan uh, biadab tadi begitu. Sebelum akhirnya kemudian Islam menundukkan mereka, sebelum akhirnya Islam memuliakan mereka, sebelum Akhirnya, Islam menjadikan bangsa yang dimaksud yang semula biadab menjadi beradab dan ini kemudian diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat bagaimana sikap dan perlakuan orang-orang muslim Arab yang ada di jazirah ketika mulai berinteraksi baik itu dalam konteks ya terkait dengan perniagaan ataupun terkait dengan amaliah dakwah Islam bahkan kemudian dalam diplomasi politik dan juga bahkan dalam peperangan dengan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada orang-orang Arab Muslim, kepada orang-orang Quraisy, kepada para Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah pada waktu itu dengan dua wasiat utama bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada orang-orang Arab berkenaan dengan keberadaan bangsa Turki, bagaimana kemudian bangsa Turk itu kemudian dikisahkan bahwa mereka itu bangsa nomad, bangsa biadab, bangsa yang keras dan kasar, suka merusak, suka merambok, suka memerangi, suka membinasakan, dan menghancurkan. Maka pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat kepada para sahabatnya dengan wasiat yang pertama beliau nyatakan bahwa sesungguhnya jika kalian bertemu dengan mereka bertemu dengan bangsa Turki janganlah kalian orang-orang Arab janganlah kalian orang-orang mukmin ya memulai perselisihan dengan bangsa Turki jadi wasiat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait dengan interaksi pertama antara orang-orang mukmin itu dengan orang-orang Turk, ya orang-orang Turki, begitu ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah berwasiat kepada para sahabat, janganlah kalian menjadi pihak pertama ya yang berselisih ya dengan mereka. Janganlah kalian menjadi pihak pertama yang memulai konflik dengan mereka. Janganlah kalian menjadi pihak pertama yang berperang dengan mereka. Nah ini yang kemudian diwasiatkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada para sahabatnya. Jadi para sahabat itu sudah diberikan warning oleh Rasulullah, janganlah kalian menjadi pihak pertama yang mulai berselisih ya dengan mereka. Janganlah kalian menjadi pihak pertama yang memulai peperangan dengan mereka. Berbeda halnya kalau kemudian orang-orang Turki sendiri yang memulai konflik, memulai perselisihan, mulai ya memulai peperangan. Maka itu tidak ada pilihan lain, harus dilawan begitu. Harus di apa? di di direduksi ya dengan berbagai upaya untuk apa mengerahkan segenap kekuatan kemampuan orang-orang muslim untuk meredam apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Turki tadi. Nah, intinya bahwa wasiat pesan Rasulullah yang pertama itu janganlah kalian menjadi pihak pertama yang memulai perselisihan dengan bangsa Turki. Itu wasiat yang pertama Kenapa? Karena, Karena memang orang-orang Turki itu, ya, biadab. Ya, orang-orang Turki itu sebelum menerima Islam itu nomaden, sebelum menerima Islam itu mereka terbiasa suka merusak, ya, suka memerangi, suka merampok, dan suka membinasakan. Begitu ya, ini yang kemudian berkenan dengan karakteristik bangsa Turki tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat Rasulullah kepada orang-orang Arab, kepada para sahabat, orang-orang mukmin pada waktu itu, bahwasannya keberadaan mereka, keberadaan bangsa Turki itu akan terpolarisasi pada tiga kelompok besar. Kelompok yang pertama mereka itu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya umat Muslim para sahabat ataupun orang-orang Arab itu kemudian mendatangi mereka mendatangi orang-orang Turki untuk berdakwah. Namun kemudian justru orang-orang Turki itu mengabaikan amaliah dakwah di antara para sahabat ya mengabaikan apa yang diserukan oleh para sahabat berkenaan dengan dakwah Islam berkenaan dengan islamisasi ya orang-orang Turki itu kemudian cenderung mengabaikan bahkan kecenderungannya itu menolak amal dakwah Islam yang disampaikan oleh sahabat Nabi jadi wasiat yang kedua yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan ketika orang-orang Arab, orang-orang Muslim, para sahabat Nabi berinteraksi dengan orang-orang Turki, maka ketika mereka mengemban dakwah Islam, maka ternyata orang-orang Turki itu adalah mereka yang didatangi oleh kalian, namun kemudian mereka menolak kalian. Itu maknanya. Jadi Orang Arab menemui orang-orang Turki dalam misi dakwah, dalam misi islamisasi, dan orang-orang Turki kemudian mengabaikannya. Jadi eh, kalian datang kepada mereka ya namun kemudian mereka mengabaikan kalian hingga Allah kemudian ya eh, memusnahkan mereka. Jadi eh, merusak ya mereka begitu. Berikutnya, wasiat eh, yang eh, disampaikan Rasulullah dalam wasiat yang keduanya itu bahwa kelompok bangsa Turki itu akan terbagi, terpolarisasi menjadi tiga kelompok besar. Ya, Rasulullah kemudian juga menyatakan kelompok kedua di antara mereka di antara bangsa Turki itu yang justru datang kepada kalian tapi justru kemudian bukan untuk menerima dakwah kalian namun kemudian justru merekalah yang membinasakan kalian memerangi kalian hingga kemudian Allah pun binasakan mereka. Itu yang kedua. Kelompok besar yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mereka yang pada akhirnya menerima dakwah kalian, dan kemudian Allah muliakan mereka. Ini terkait dengan polarisasi di antara bangsa Turki. Jadi, kelompok yang pertama, kata Rasulullah, itu didatangi oleh kalian, oleh umat Islam, namun kemudian mereka mengabaikan dan mendustakan dakwah kalian hingga Allah binasakan mereka. Kemudian kelompok yang kedua, mereka yang justru datang kepada kalian tapi justru bukan untuk ya menerima dakwah kalian, namun justru untuk memerangi dan membinasakan kalian hingga kemudian Allah pun binasakan mereka. Dan yang ketiga adalah kelompok besar bangsa Turki yang menerima dakwah Islam hingga Allah muliakan mereka. Ya, jadi Allah tidak membinasakan mereka, tapi kemudian Allah sebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang Turki yang menerima Islam tadi dimuliakan oleh Allah ya terkait dengan apa yang mereka dapatkan di dunia ini. Mereka menjadi para pemimpin, mereka kemudian memandu peradaban yang bahkan sebelumnya mereka adalah bangsa-bangsa biada. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat terkait dengan bangsa Turki. Yang pertama itulah janganlah kalian menjadi pihak pertama yang berselisih berperang dengan mereka, memulai konflik dengan mereka, ya Rasul berwasiat jangan gitu. Yang kedua adalah bahwa kelompok bangsa Turki itu akan terpolarisasi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu didatangi oleh kaum muslim untuk berdakwah, namun keduanya kedua mereka mengabaikan dakwah tadi hingga Allah binasakan. Kelompok yang kedua justru mereka yang mendatangi kalian mendatangi orang-orang Arab dan justru kedatangan mereka adalah untuk memerangi orang-orang Arab. Ya, hingga kemudian Allah binasakan mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok bangsa Turki yang menerima dakwah Islam dan akhirnya Allah muliakan mereka. Dari bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab begitu bahkan memandu peradaban itu yang kemudian terkait dengan wasiat sang nabi terkait dengan keberadaan bangsa Turki. Pertanyaan berikutnya bagi kita begitu ya, siapa sesungguhnya bangsa Turki yang dimaksud? Maka sudah lazim kita ketahui ya, pada awalnya mereka adalah merupakan bangsa nomad biadab ya yang berkeliaran di Stepa Eurasia atau padang rumput Eropa Asia dari Hungaria di Eropa Timur hingga Mongolia di Asia Timur. Wilayahnya yang membentang paling luas di permukaan bumi bagian utara. Jadi, kalau kita lihat peta bumi seperti ini, ya, wilayah dunia itu, ya, kalau hari ini kan dibagi menjadi dua bagian, barat dan timur, begitu ya. Kalau dulu, di era klasik, ya, di era sebelum Masehi hingga awal pertengahan Masehi, wilayah itu dibagi menjadi dua bagian, wilayah utara ya dan wilayah selatan. Khusus pembagian itu meliputi wilayah yang paling luas di permukaan bumi, membentang dari wilayah Eropa hingga wilayah Asia, yaitu Stepa atau Padang Rumput Eurasia, Europe, dan N Asia begitu, Eurasia atau Eurasia, kata kita. Nah, wilayah tadi, atau padang rumput tadi, membentang dari Hungaria di Eropa Timur hingga Mongolia di wilayah Asia Timur. Dan menariknya, wilayah Stepa Eurasia, atau padang rumput Eropa Asia tadi, yang membentang dari Hungaria ke Mongolia, itu ternyata wilayah utara yang terisolir dari belahan bumi selatan terisolir karena apa? karena wilayah tadi dibatasi oleh benteng-benteng alami yang seperti sengaja dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan Umat manusia biadab yang ada di utara dengan umat manusia beradab ya, dengan hidup bermukim di wilayah selatan. Coba kalau kita perhatikan peta bumi yang ada di wilayah uh, stepa Eurasia. Maka wilayah mereka yang sangat luas tadi dihuni oleh umat manusia yang hidup berkeliaran di alam liar gitu ya dengan membangun tenda-tenda untuk mencari tempat yang leluasa mereka bisa kemudian eh, apa namanya tuh memaksimalkan hasil dari bumi yang ada di wilayah tadi untuk pakan hewan-hewan ternak mereka ataupun hewan-hewan gembalaan mereka ataupun hewan-hewan ya tempur tunggangan mereka jadi, ketika wilayah itu sudah mulai, ya, sulit mendapatkan pakan dan makanan, maka mereka segera berkemas, mengemasi tenda-tenda kabilahnya atau tenda-tenda pasukannya, dan mereka segera keluar dari wilayah tadi untuk mencari wilayah baru yang dianggap lebih subur dan dianggap lebih bisa mendatangkan, ya, hidup survive bagi mereka, kelompok mereka, dan juga tunggangan serta ternak mereka itu yang kemudian dilakukan oleh bangsa-bangsa nomad yang hidup di wilayah Stepa Eurasia dan wilayah mereka uniknya dibatasi dengan ya tempat-tempat yang tinggi menjulang ataupun perairan yang dalam serta luas agar tidak leluasa dijejali ataupun tidak leluasa dimasuki oleh manusia-manusia biadab yang ada di wilayah utara. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut ya ketika orang-orang biadab di Stepa Eurasia itu hendak memasuki wilayah Eropa Timur, maka wilayahnya itu kemudian dibatasi dengan pegunungan yang kemudian dikenal sebagai pegunungan Karpasia begitu dan kalau kemudian mereka bisa melalui laluan-laluan kecil di antara perbukitan yang ada ketika ya perbukitan di sana itu dilalui oleh aliran sungai dan ketika aliran sungai itu memasuki ya masa musim panas dan kering maka sungai tadi itu membentuk celah di antara lembah-lembah perbukitan maka itulah celah yang bisa dilalui oleh pasukan berkuda dari utara. Nah, di situ kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ternyata sungai-sungai yang ada di wilayah Eropa Timur pun tidak seluruhnya kering. Ada sungai yang terus mengalirkan air yaitu sungai yang paling panjang, sungai yang paling deras, sungai yang paling dalam dan sungai yang paling lebar. Itulah sungai yang membelah Eropa Timur yang kita ketahui sebagai sungai Danube. Ya, sungai Danube itu dari wilayah Bulgaria hingga sampai ke wilayah yang kita ketahui sebagai Austria di kota Wina di wilayah Eropa ya timur hingga mendekati wilayah Jermania. Itu yang kemudian terjadi. Maka pasukan berkuda, pasukan biadab ya yang berasal dari wilayah Stepa Eurasia itu tidak akan leluasa untuk memasuki wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah. Demikian pula ketika mereka akan mem memasuki wilayah Rumelia dan Anatolia, wilayah ya negara Turki hari ini. Maka mereka tidak bisa leluasa memasuki wilayah Anatolia dan Rumelia karena dibatasi dengan apa yang kita ketahui sebagai the Black Sea ataupun ya lautan hitam itu tidak bisa dimasuki gitu karena nggak mungkin pasukan berkuda itu memasuki lautan begitu. Nah dari situlah kemudian wilayah Turki meliputi wilayah Rumelia dan Anatolia, Anadolu ya dan Rumeli itu kemudian tidak bisa dijejali oleh pasukan berkuda dari utara. Demikian pula ketika mereka hendak menjelajahi wilayah yang kemudian diketahui sebagai apa yang kita sebut sebagai wilayah Syam dan jazirah Arabia, mereka pun tidak leluasa memasuki wilayah yang dimaksud. Karena apa? Karena ada pegunungan Kaukasus atau Kaukasia yang membentang dari wilayah Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia. Dan ketika mereka akan memasuki wilayah Asia Tengah, khususnya wilayah Persia, maka mereka pun dibatasi oleh Laut Kaspia yang juga sangat luas, ya, juga sangat dalam, begitu ya, dan ketika mereka masuki wilayah yang kemudian kita, kita kenal sebagai wilayah Persia dan Asia Tengah pada umumnya, mereka pun dibatasi dengan pegunungan Elbrus begitu. Dan ketika mereka akan memasuki wilayah Asia Tengah, khususnya wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Afghanistan, begitu ya, maka mereka dibatasi pula dengan ya, suatu tempat yang kemudian kita ketahui sebagai ya uh, ini wilayah Kandahar atau yang kemudian diketahui juga sebagai ya yeah. ini apa namanya tuh uh, ini apa namanya tuh Lembah Gedrosia begitu, yang kemudian itu sangat panas luar biasa. Wilayah yang paling panas yang kemudian uh, dikenal di permukaan bumi saat ini adalah wilayah Horasan yang kemudian dulu juga dikenal sebagai ya ini apa namanya itu uh, Gurun Gedrosia begitu. Dan di situ juga tak lama dari situ kemudian ada perbukitan yang sangat tinggi menjulang, yang kemudian menjadi memanci wilayah pegunungan yang itu juga tidak bisa ditembus oleh pasukan berkuda bahkan memiliki salju abadi yang kemudian kita kenalui sebagai pegunungan Tian yang membentang dari wilayah Asia Tengah hingga ke wilayah Asia Utara membentang dari ya ujung utara dari Afghanistan hingga sampai ke wilayah yang kemudian dikenal sebagai Uzbekistan kemudian juga Kazakhstan Kirgistan dan juga wilayah yang kemudian dengan wilayah perbatasan orang orang-orang Turkestan Timur, orang-orang Uyghuristan, dan ketika mereka ya orang-orang orang-orang uh, uh, biadab yang hidup di Eurasia di wilayah selatan, khusus Baluchistan, Pakistan, Kashmir, kemudian juga Hindustan, juga sampai ke wilayah Bengali, Bangladesh, itu mereka pun tidak bisa leluasa memasuki wilayah Asia Selatan karena dibatasi oleh dataran tinggi Tibet dan juga apa yang kita ketahui sebagai pegunungan Himalaya. Mustahil pasukan berkuda itu menembus wilayah Asia Selatan wilayah India karena adanya uh, dataran tinggi Tibet dan juga ya yeah, uh, pegunungan Himalaya. Dan kita memandang jauh ke sebelah timur ketika orang-orang Tatar Mongol begitu ya ada di wilayah Timur Asia maka mereka melihat wilayah Cina daratan yang kemudian ya yeah, menarik perhatiannya mereka untuk dijarah maka termasuk juga Qatar dan Mongol itu memandang wilayah dan pegunungan dan perbukitan tinggi menjulang serta juga tidak dibatasi dengan ya perairan baik itu sungai yang sangat deras dan dalam apalagi tidak ada ya berkenaan dengan keberadaan penghalang seperti layaknya tan. maka mereka hanya bisa menyaksikan wilayah Cina daratan itu terbuka dengan sangat lapang. Mereka hanya tinggal mereka hanya tinggal melewati melalui ya satu wilayah yang kemudian dikenal sebagai Gurun Gobi. Kalau mereka bisa melewati Gurun Gobi yang dimaksud, maka dipastikan orang-orang biadab -orang yang ada di setiap rasia itu bisa menjarah raya wilayah Cina daratan. Makanya kemudian Kaisar Si Huangti dari wilayah Cina itu membangun apa yang kita ketahui sebagai The Great Wall ataupun ya tembok besar Cina untuk menghalangi wilayah Cina daratan dari serangan pasukan berkuta manusia-manusia biadab yang dari wilayah utara. dari Stepa Eurasia khususnya tetangga mereka yaitu orang-orang Tartar Mongol yang ada di wilayah Asia Utara belahan bagian ini yang kemudian ya satu eh, tempat yang kemudian dibatasi dengan besar yaitu orang-orang Tiongkok karena mereka merasa jeri dan jerah melihat kebiadaban kebiadaban bangsa-bangsa utara yang hidup di stepa Eurasia yang dimaksud itu yang kemudian terjadi. Makanya kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan nenek moyang kita, ya bangsa Nusantara, yang kemudian sering kali kemudian kita mendapatkan berita bahwasanya orang ya bumi putra dari Nusantara Indonesia itu pada awalnya itu berasal dari Funan. Wilayah yang kemudian juga dikenal sebagai wilayah Yunan. Hari ini, Yunan itu adalah salah satu wilayah, ya, di wilayah Tiongkok, di bagian tenggara. Di situ mereka hidup nyaman, tentram, dan damai. Namun mereka kemudian terusik oleh serangan bangsa Tartar Mongol, bangsa Siukyu, bangsa nomad dari wilayah utara yang memiliki karakteristik bentuk fisik yang hampir mirip, yaitu berkulit kuning langsat ataupun berkulit kemerahan dengan mata sipit dan juga ya hidung pesek dengan tulang pipi yang tinggi, yaitu orang-orang Mongol. Namun karena ya ya orang-orang Tiongkok di bagian selatan di bagian Tenggara itu kemudian tidak mampu untuk mempertahankan diri dari berbagai serangan brutal yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kasar dan biadab dari wilayah utara tadi maka mereka kemudian bermigrasi ke wilayah selatan dan ke wilayah Tenggara menjelajahi wilayah Indochina hingga memasuki wilayah kepulauan Nusantara manusia perahu yang berasal dari Yunnan atau Funan karena mereka terdesak oleh bangsa-bangsa biadab dari utara khususnya oleh orang-orang mongol. Maka jadilah ya, manusia perahu dari utara itu menjadi kalangan pribumi yang hidup di nusantara Indonesia. Makanya kemudian karakteristik bentuk fisik bangsa Melayu dan juga bangsa Jawa Ya, kalau diperhatikan ya tidak berbeda dengan Cina seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos begitu ya. Eh, yang wajahnya ya mirip-mirip dengan orang-orang kita ya, In orang Indonesia itu. Di antaranya kelopak matanya walaupun matanya kita tidak sesipit orang-orang Indo Cina ataupun orang-orang Cina pada umumnya, mata kita itu bentuk kelopak matanya itu kecil. Kemudian juga tulang dahi yang kemudian lebar atau nong-nong, gitu ya. Nah, berikutnya juga hidung yang kemudian tidak mancung, begitu. Sekaligus juga tulang pipi yang tinggi seperti rumpun bangsa Mongol. Itu karakteristik bentuk fisik ya penduduk Bumi Putra kita hari ini, baik Melayu ataupun Jawi, begitu. Karena Memiliki warisan bentuk karakteristik dari orang-orang yang kemudian berasal dari. Funan atau Yunan yang terdesak oleh bangsa Mongol dari utara maka kemudian bermigrasi ke wilayah selatan ke wilayah setenggara tenggara hiduplah menjadi orang-orang kita hari ini yang pada awalnya berkulit kuning langsat atau putih pucat karena dulu ya penduduk nusantara itu dihuni oleh orang-orang berkulit keling ya berkulit eh, hitam ya yang kemudian kita ketahui sebagai orang-orang Papua hari ini ataupun orang-orang aborigin yang ada di wilayah eh, apa namanya tuh Ausi dan Selandia Baru itu awalnya penduduk asli dari Nusantara kemudian terdetak oleh Manja Perahu dari Funan, nah, kemudian ke, masuklah dari Hindia begitu ya maka bercampur baur lah menjadi ya bangsa multietnik ya kemudian dikenal sebagai indosnesos bangsa bangsa yang telah bercampur baur atau Indo-Nation atau indonesia bangsa-bangsa yang telah bercampur baur makanya kemudian NKRI itu tidak tepat jika dikatakan sebagai nation state atau negara bangsa lebih tepatnya itu adalah negeri multi etnik karena banyak ragam suku bangsa hidup di negeri ini yang sekarang jadi kalangan bumi putra ada yang berkulit ya kuning langsat ada yang berkulit ya putih agak pucat ada yang berkulit kemudian ya sawo matang ada yang berkulit kelabu bahkan ada yang berkulit keling sampai berkulit hitam legam nah perpaduan dari itu semua adalah ya warna kulitnya itulah sawo matang. Nah, makanya kemudian Pak Ustadz Misbahun atau siapapun di antara keumuman kita berkulit sawo matang. Hasil campur baur di antara bangsa-bangsa yang hilir mudik datang ke Nusantara. Kali dengan ya perpindahan dari manusia perahu dari Funan dari Yunan ya di wilayah Tiongkok bagian kemudian bermigrasi selatan khususnya ke wilayah Asia Tenggara dan teristimewa memasuki persada Nusantara. Maka jadilah kita sehari ini ya, tanda-tanda ya rumpun bangsa Mongoloidnya masih terlihat dengan kelopak mata yang kecil, ya, tulang dahi yang menonjol atau lebar sekaligus juga tulang pipi yang tinggi begitu nah ini berkenaan dengan keberadaan ya eh, apa bangsa kita yang juga tidak bisa tidak itu memiliki ya keterkaitan dengan bangsa-bangsa yang hidup di wilayah stepa Eurasia dulu yaitu rumpun bangsa Turko-Mongol begitu orang-orang Turk juga begitu ya Ya, jadi itu yang kemudian kalau kita pelajari dari ya genealogi, ya ataupun ya persebar luasan gen-gen antara uh, ras manusia, etik manusia, rumpun bangsa manusia di dunia ini. Nah, berbicara berkenaan dengan apa yang diuraikan, siapa sesungguhnya bangsa Turk eh, pada awalnya mereka adalah bangsa nomad biadab yang berkeliaran di Stepa Eurasia. Sebelum pada mereka kemudian datang ke wilayah selatan, memasuki wilayah selatan yang pada awalnya mau merampok, merusak dan membinasakan, pada berikutnya ada di antara kelompok mereka itu yang tidak balik lagi ke Stepa Eurasia tidak balik lagi ke wilayah utara, tapi mereka kemudian berkeliaran di wilayah selatan dan mulai hidup menetap. Maka mereka inilah kelompok bangsa Turki pertama kali yang pada akhirnya bertemu dengan amal dakwah Islam yang dilangsungkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi Salafus Sholeh berikutnya. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian Islam sampai ke kalangan orang-orang Turko Mongol yang dimaksud ya. Kalau yang paling kiri ini adalah jelas-jelas orang Mongol, sedangkan yang paling kanan ini jelas-jelas orang-orang Turki dan yang tengah ini perpaduan dari dua kelompok besar tadi yaitu Turko Mongol. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, yang pertama, sebagaimana yang tadi diuraikan, pada sekira tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tahun 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus duta-duta dakwah ke seluruh penjuru dunia, diantara yang mengutus ya sosok yang disebut sebagai ya uh, ini Dihya Khalifah Al Kalbi ke kota Konstantinopel menghadap kepada The Great Herakles di kuasa Romawi Bizantium. Kemudian juga mengutus sahabat Abdullah bin Huzafa As-Sahmi untuk menemui ya sosok yang diketahui sebagai ya uh, Kisra Abruwais bin Hormuzan bin Anusirwan Sahansa di ibu kota Madian di kekuasaan kekisroan Sasaniah Persia. Kemudian juga mengutus Hoti bin Abi Balto'ah untuk menemui Raja Al-Mawkukis di kota Pelabuhan Alexandria untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian juga mengutus Amru bin Abi Umayyah untuk berdakwah di kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum itu yang ada di negeri Habasyah, di Abyssinia, di wilayah Ethiopia, Somalia hari ini yang kemudian menghadap kepada penguasanya yaitu Najashi ya Abraj ya uh, Najasy, Asma bin Abraj begitu ya. Kemudian juga ya pada periode berikutnya, ya sahabat Rasul pun mengutus apa yang kemudian ya dikenal sebagai sahabat Nabi sekaligus juga sepupu beliau yaitu Qusham bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu untuk berdakwah ke lingkungan orang-orang Turki, ya Mongol ataupun Turkomongol yang ada di wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Samarkand, wilayah Uzbekistan hari ini. Dan kemudian kita mengetahui bahwa Khusyair bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ini juga ya sesuai dengan apa yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wasiat beliau ya, yang kita ketahui ya ketika beliau berwasiat kepada para sahabat apabila kalian bertemu dengan bangsa Turki maka janganlah kalian menjadi pihak pertama yang memulai perselisihan dengan mereka maka amaliyah dakwah yang ditunaikan oleh Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu itu adalah amaliyah dakwah yang damai dan simpatik namun karena bangsa Turkomongol yang ada di wilayah Samarkan pada Waktu itu di wilayah Uzbekistan itu adalah mereka adalah bangsa-bangsa yang biadab. Ini pun kita ketahui memenuhi apa yang dinyatakan Rasulullah dalam wasiat yang kedua. Sesungguhnya bangsa Turki itu akan terpolarisasi pada tiga kelompok besar. Mereka adalah, ya kelompok yang pertama adalah mereka yang didatangi oleh kalian. Sama seperti Kusham bin Abbas bin Abdul Muthalib, sahabat Rasul yang mendatangi orang-orang Turki Mongol tadi. Untuk apa? Untuk berdakwah. Namun, kata Rasulullah, kelompok besar yang pertama itu justru mengabaikan dakwah kalian dan bahkan kemudian menolak dakwah kalian hingga Allah kemudian binasakan mereka. Maka kita mengetahui amaliyah dakwah Kusyam bin Abbas bin Abdul Muttalib yang sangat simpatik, yang sangat kemudian begitu ahsan, begitu ma'ruf, begitu baik di kalangan orang-orang Tartar Mongol, namun orang-orang Tartar Mongol, orang-orang Turki itu kemudian justru mengabaikan dan menolak dakwah Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib bahkan orang-orang Mongol yang kemudian paganis pada waktu itu tidak hanya menolak dan mengabaikan dakwah Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib namun justru kemudian membunuh Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib ketika Kusyam sahabat Rasul sepupu Rasul tadi pun sedang menunaikan salat subuhnya di kota Tasken ibu kota Uzbekistan hari ini Ya, jadi kalau Pak Misbahun atau siapapun di antara kita, pernah berziarah atau ber berwisata ke Uzbekistan dan ketika kita datang ke kota Tashkent ibu kota Uzbekistan biasanya salah satu destinasi wisata sejarah Islam yang akan dikunjungi itulah uh, tempat yang kemudian dikenal sebagai kompleks pemakaman Sika Zandi raja yang tidak pernah mati. Itu adalah kompleks pemakaman sahabat Rasul, sepupu bagian Nabi yaitu Qusyam bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang syahid ketika beliau sedang menunaikan sholat subuh, lehernya ditebas oleh orang-orang Mongol. Maka dari situ kemudian kita akan menyaksikan apa yang pernah dinyatakan Rasulullah dalam wasiatnya yang kedua. Apabila kalian kemudian ya bertemu dengan bangsa Turki, janganlah kalian menjadi pihak pertama yang berseteru dengan mereka. Berikutnya Rasul berwasiat pula di wasiatnya yang kedua terkait dengan keberadaan bangsa Turki yang akan terpolarisasi pada tiga kelompok besar di antara mereka. Yang pertama adalah yang ketika kalian para sahabat mendatangi mereka untuk mendawai mereka, namun mereka bangsa Turki Mongol tadi itu mengabaikan dakwah kalian bahkan kemudian menolak dakwah kalian. Dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Mongol terhadap sahabat bin Abbas bin Abdul an, maka kemudian ini menjadi penanda atau korina bahwa Allah akan membinasakan mereka. Maka terjadilah apa yang kemudian terjadi bahwa di antara orang-orang Turko Mongol yang ada di wilayah Samarkand setelah kasus pembunuhan yang mereka lakukan terhadap sahabat Rasul Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib maka kemudian mereka itu saling membinasakan satu sama lain. Mereka berperang sesama mereka antara bangsa Turki, bangsa Mongol ataupun bangsa Turko Mongol yang ada di wilayah Samarkand. Allah binasakan mereka karena pengkhianatan mereka terhadap ajaran Islam yang didakwahkan kepada mereka. Itu yang kita ketahui dalam catatan sejarah yang ada. Kemudian selain dakwah Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an yang telah memenuhi wasiat Rasul yang pertama, apabila kalian bertemu dengan bangsa Turki, janganlah kalian menjadi pihak pertama yang berseteru, berselisih atau berperang melawan mereka dan ketika Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib dakwahnya ditolak diabaikan bahkan kemudian beliau itu dieksekusi dibunuh oleh orang-orang Turk maka kemudian telah sahlah orang-orang Arab kaum Muslim untuk memulai perseteruan dengan mereka. Karena apa? Bukan kami yang mulai perselisihan dengan bangsa Turki Mongol, tapi justru bangsa Turki Mongol itulah yang memulai perselisihan dengan kami, dengan membunuh utusan kami, dengan membunuh sahabat kami, dengan membunuh rasul kami, dengan membunuh ya, duta dakwah kami untuk memenuhi orang-orang yang dimaksud. Maka kemudian ya sosok Muawiyah bin Abi Sofyan pada generasi setelah Khulafaur Rasyidin mulai melakukan ekspedisi militernya untuk ya memukul untuk memerangi bangsa Turko yang dimaksud ya yang kemudian telah membunuh ya Sayyidina Qusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu maka saat itu kemudian kita mengetahui ada putra sahabat besar dari kalangan Bani Umayyah yang kemudian dikenal sebagai Sa'id bin Utsman bin Affan ya bin Abdisyam al-Umayyi. Nah, sosok yang kemudian dikenal Sa'id bin Utsman itu diperintahkan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan itu untuk Menghajar, memerangi bangsa Turkomongol di wilayah Samarkan. Maka, ketika memasuki wilayah Hrosan Persia yang sudah berbatasan dengan wilayah Turkomongol, Samarkan Said bin Usman itu mengalahkan orang-orang Turkomongol. Bahkan, sudah memasuki wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Tirmid. Wilayah Tirmid itu yang ada di wilayah ya, Selatan Uzbekistan. Wilayah Tirmid itu adalah tempat di mana lahirnya Imam at -Tirmid. Salah seorang Rijalul Hadis, yang juga salah seorang Mohadis terkemuka ya yang kemudian juga menulis kitab uh, sahih dan juga musnad ya terkait dengan himpunan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmizi. Imam hadis yang berasal dari kota Tirmiz dan kota Tirmid dibebaskan kali pertama oleh putra dari Utsman bin Affan yang kita ketahui sebagai Sa'id bin Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai kita ketahui bahwa Sa'id bin Utsman bin Affan pun wafat di wilayah Tirmid ya. Tirmid di wilayah Selatan Uzbekistan hari ini. Jadi uh, kita tahu bahwa Said bin Usman itu ya dari wilayah Tirmid masuk ke wilayah utara ya memasuki wilayah Samarkan untuk menghukum orang-orang Turkomongol yang sebelumnya telah membunuh Husham bin Abbas bin Abdul Muthalib Namun dalam perang untuk menaklukkan wilayah Samarkan tadi, Said bin Usman bin Afarudiyallahu'ad itu meraih syahid dan kemudian beliau itu di Makamkan di wilayah Tirmid, ya dekat dengan Samarkan bagian utara dan beliau itu ya makamnya masih kita bisa ziarahi hingga hari ini yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai putra dari Sahabat Besar Rasulullah atau asgor Sahabat Said bin ya Kibaru Sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu yang kemudian dilakukan oleh umat muslim ketika apa ketika ada di antara umat muslim yang kemudian dizalimi karena orang-orang turkomongol menolak dakwah Islam Berikutnya, ya jihad yang kemudian berlangsung jauh lebih dahsyat itu dimulai semenjak era kepemimpinan dari Daulah Bani Umayyah. Sejak era ya Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian juga ya era penerusnya, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan bin Harb, kemudian juga di era berikutnya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin uh, Abi Sofyan bin Harb al Umayyah. Berikutnya diteruskan oleh khalifah yang keempat yang kemudian diketahui sebagai ya khalifah Marwan ya bin Hakam ya bin uh, Abdissam al-Umawi begitu ya. Kemudian juga anak-anak uh, keturunan dari Marwan ya seperti misalkan ya sosok yang kita ketahui sebagai Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Setelah era Abdul Malik maka diteruskan oleh ya putranya yaitu yang kemudian dikenal sebagai Walid bin Abdul Malik. Setelah Wali bin Abdul Malik diteruskan oleh generasi berikutnya yaitu sosok Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dan berikutnya oleh Khalifah yang kemudian kita ketahui yang paling bijaksana di era kepemimpinan yang ketujuh yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz itu sendiri merupakan ya eh, adik dari Malik bin Marwan bin Hakam. Jadi sosok Umar bin Abdul Aziz ya bin Marwan bin Hakam itu kemudian juga meneruskan jejak jihad untuk membebaskan wilayah Transoksiana Wilayah yang dihuni di wilayah Asia Tengah Asia Utara Dihuni oleh bangsa-bangsa biadab Orang-orang Turkomongol yang dimaksud Maka kita mengetahui di antara Pasukan jihad yang kemudian dikerahkan Oleh Bani Umawi Atau Hilafah Bani Umayyah Di antaranya adalah sosok-sosok Yang kemudian dikenal sebagai Penerus dari Sa'id bin Utsman Bin Affan radhiyallahu an Di antaranya adalah sosok yang disebut sebagai Ziyad bin Salih Kemudian putra-putranya diantaranya adalah Yazid bin Ziyad begitu dan Obaidillah bin Ziyad ya setelah itu kemudian juga ada panglima perang muslim yang kemudian sangat tangguh berusia muda yang kemudian dikenal sebagai ya Amirul Jihad Kutaibah bin Muslim. Kutaibah bin Muslim itu yang kemudian ya menjarah raya sampai ke wilayah Asia Utara Transoksiana yang bahkan sudah menusuk ke wilayah wilayah Tiongkok ya. Itu Kutaibah bin Muslim. Selain itu juga ya pasukan besar kaum muslim pun dari wilayah Bukhoro di wilayah Asia Tengah ataupun wilayah Uzbekistan hari ini memasuki wilayah orang-orang Turkomongol itu jalan memutar sampai ke wilayah Afghanistan di Asia Tengah bahkan sudah mulai menembus sungai Indus yang ada di wilayah Pakistan dan juga Kaspir bahkan hendak memasuki wilayah Agra di utara Pradesh Hindia. Asia utara. Itu sosok yang benar dikenal sebagai Muhammad bin Al-Qasim. Sosok pemimpin perang berusia 17 tahun tapi kemudian pergerakan pasukannya luar biasa dari wilayah Asia Utara, Asia Tengah hingga ke wilayah Asia Selatan hingga menembus wilayah Hindustan atau India. Jadi yang ditaklukan itu bukan hanya orang-orang Turkomongol Tapi juga sampai kepada orang-orang Hindu Rajput yang ada di wilayah India Di masa sosok yang kemudian dikenal sebagai penerus dari Kutaibah bin Muslim Yang kemudian disebut sebagai Muhammad bin Al-Qasim Nah itu ketika jihad Makani dilangsungkan oleh orang-orang Umawi Untuk mengalahkan orang-orang Turkomongol tadi Yang sudah memulai peperangan dengan orang-orang Muslim maka wasiat rasulullah itu dipenuhi oleh para sahabat dan dipenuhi oleh generasi para khalifah berikutnya kenapa orang-orang turkomongol telah memulai peperangan telah mencoba untuk menolak dakwah islam bahkan kemudian membunuh kush bin abbas maka berikutnya sahlah untuk memerangi orang-orang turkomongol karena mereka menolak dakwah islam bahkan kemudian membunuh ya para pengemban dakwahnya maka jihad itu dilakukan oleh umayyah dan berikutnya diteruskan juga oleh awal masa kuasa dari Khilafah Bani Abbas ya di wilayah kota Baghdad Mesopotamia Irak di antaranya oleh khalifah yang pertama Abdul Abbas al sofa dan juga panglima perangnya Abu Muslim al Hurasani. Abu Muslim bapaknya Muslim yang berasal dari wilayah Hurasan Persia untuk memerangi wilayah Transoksiana menghajar orang-orang Turkomongol yang durhaka tadi maka saat itulah kemudian orang-orang Turki Mongol yang sedemikian rupa dihajar habis-habisan semenjak era Bani Umayyah dan awal masa Bani Abbasiyah maka di antara mereka akhirnya tunduk terhadap Islam. akhirnya kemudian mereka berkenan untuk menerima dakwah Islam, menerima syariat Islam, bahkan kemudian pada akhirnya ketika mereka para penguasa Bani Abbasiyah mengetahui bagaimana karakteristik dari bangsa Turko Mongol tadi yang mahir bertarung, mahir berperang dan memiliki jiwa kesatria, maka direkrutlah mereka setelah memeluk Islam menjadi para gilman ya atau lulman ataupun ya eh, apa nama itu pasukan inti dari kuasa Bani Abbasiyah demi untuk menggantikan pasukan inti dari Bani Abbasiyah yang pada awalnya terdiri dari orang-orang Arab dan orang-orang Persia. Orang-orang Persia itu yang direkrut oleh Abu Muslim Al-Hurasani, panglima perang Bani Abbas sejak era Abu'l-Abbas Al-Safa dan Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah dan Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Namun pada periode berikutnya kita mengetahui ya panglima perangnya itu kemudian diganti oleh Khalifah Al Mu'tasim Billah, Khalifah ke-8 Bani Abbas dengan merekrut pasukan inti dari bangsa Turki dalam bentuk Gilman atau Gulman dididik dalam Akademi Militer Islam semenjak era kepemimpinan Al Mu'tasim Billah menggantikan pasukan Arab dan pasukan Persia dengan merekrut pasukan yang berasal dari Turkomanga. Maka kita mengetahui apa yang kemudian pada periode berikutnya dikenal sebagai The Guardians of Islam. Para penjaga Islam di antara orang-orang Turkomongol. Di antaranya adalah semenjak Khalifah ke-8 Bani Abbasiyah atau Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu merekrut bangsa Turki sebagai pasukan Islam. Maka sejak kemudian orang-orang Turki yang kemudian telah memeluk Islam dan direkrut sebagai anggota pasukan meraih kemuliaannya. Mereka diposisikan sebagai para penjaga Islam dan pelindung kaum muslim berkat keterampilan mereka bertarung dan berperang. Berkat dari jiwa kesatria yang ada pada diri mereka, setelah mereka kemudian menerima Islam, maka Allah pun muliakan mereka. Mendapatkan karomah dari Allah sebagai para ya Gozi. para kesatria yang kemudian dengan ketelampilannya dengan menggunakan senjata, ketelampilannya untuk mengomando pasukan, ketelampilannya untuk mengorganisir pasukan, ketelampilannya untuk bertarung dan berperang di medan-medan laga, maka mereka menjadi sosok-sosok para ghazi, para kesatria muslim, para penjaga Islam, dan juga pelindung di antara kaum muslim. Itu yang kemudian setelah direkrut menjadi para goldman atau gilman dalam akademi militer Abbas ya, sejak era khalifah yang ke-8, al mu'tasim billah ya putra dari Harun ar rashid begitu khalifah yang kelima Bani Abbasiyah. Berikutnya bangsa Turki yang dimaksud yang menjadi penjaga Islam pelindung kaum muslim dengan menjadi para kesatria, menjadi para ghazi, menjadi pasukan Islam di semenjak era Bani Abbasiyah tadi, maka mereka pada periode berikutnya pun bahkan diangkat sejak era khalifah ya kesembilan hingga holifah holifah berikutnya sebagai para atabeg atabeg itu setingkat ya pejabat kecamatan ataupun menjadi para bayilik. Beilik itu setingkat gubernur ya. Beilik itu seperti layaknya adipati ya, keadipatian, kadipaten begitu dalam terminologi orang Sunda dan orang Jawa. Beilik itu setingkat wali atau setingkat gubernur. Bahkan kemudian menjadi emir para penguasa wilayah ya pada era Emirat ataupun pada era Sultanat di sejumlah kuasa Hilafah Abbasiyah yang memiliki teritorial jauh lebih luas dari hanya sekadar Beylik begitulah. Itu semenjak era kepembenan Hilafah Bani Abbasiyah ya pasca kemudian Khalifah Al Mu'tasim Billah merekrut bangsa-bangsa Turkomongol tadi sebagai para Ghazi maka berikutnya menjadi para Atabeg Beylik hingga Emir di sejumlah wilayah kekuasaan Hilafah yang berpusat di dan berita di antara bangsa Turki itu adalah diantaranya ya kelompok yang kemudian dikenal sebagai the great seljuk empire atau imperium seljuk besar meliputi nyaris semua wilayah hilafa Bani Abbasiyah dari jazirah Arabia sampai pantai utara Afrika sampai ke wilayah perbatasan Kaukasia di Anatolia sampai ke selat Indus yang ada di wilayah Mesopotamia, Irak, dan juga Persia Seluruhnya para Dengan etnik Seljuk begitu ya jadi the Great Seljuk Empire, ya, Khalifahnya memang orang Arab banyak ya, tapi para pejabat pemerintahnya itu keumuman di antara mereka adalah orang-orang Turki yang kemudian dikenal sebagai the Great Seljuk Empire semenjak tahun 1020 hingga tahun 1299. Itu the Great Seljuk Empire yang itu dibangun oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Emir Seljuk Bendokak begitu ya, yang mengabdi kepada kehalifan Islam Bani Abbasiyah. Kemudian the the great Seljuk Empire ini ada salah satu kelompok yang juga sangat kuat di antara orang-orang Seljuk yang kemudian kita kenal sebagai Seljuk Rum. Seljuk Rum itu kemudian dimulai semenjak tahun 1077 hingga tahun 1299 saya yang paling uh, mengemuka itu adalah sosok yang kemudian uh, dikenal sebagai ya ini apa namanya itu emir Alp arslan yang memenangkan perang dalam perang manziker atau malazik ya menghadapi kaisar romanes dionysis dari romawi bizantium teruskan oleh emir melik sah betul berakhir pada era dari Sultan Allah Uldin Qaiqoban. Ya, yaitu yang kemudian pada periode berikutnya kekuasaan mereka ditumbangkan oleh serangan pasukan Tartar Mongol betul? yang belum Islam. Berikutnya kemudian Seljuk Rum itu, apa, namanya, itu memudar, tampilah kemudian Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakutal Misoglu yang sudah telah mempersiapkan putra sulungnya yang kita ketahui sebagai Osman Bey atau Osman Gozi, pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah begitu. Selain Seljuk Rum ada juga kekuasaan orang-orang Turki yang kemudian menjadi para penjaga Khilafah Bani Abbasiyah itu adalah eh, ke Imaroh ya Zankiyah atau Zengid Emirat ya Imaroh Zan yang kemudian kita ketahui dibangun oleh ya Imaduddin Zanki dan kemudian diteruskan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Mahmud Nur Zanki. Nah, inilah mereka yang kemudian meneratas jalan untuk ya menaklukkan kota Yerusalem dari pasukan salib dengan mendidik ya kalangan dari Atabek dari dinasti Ayubiah yang mereka itu berasal dari orang-orang Kurdi begitu ya seperti misalkan sosok yang kemudian dikenal sebagai eh, Najmuddin Ayub ya pendiri dari Atabeg ya, Zanqiyah Imarah begitu ya dari Klan ya eh, Ayubiah Kurdia begitu ya. sosok yang kemudian dikenal sebagai ya ini apa nama itu ayahanda dari Salahuddin Al Ayyubi. Salahuddin Al Ayyubi itu nama panjangnya adalah Salahuddin Yusuf Ayub bin Najmuddin Ayub begitu. Mereka adalah orang-orang Kurdi yang berkhidmat kepada Imaroh Zankiah di masa kepemimpinan Emir ya Nuruddin Mahmud Zanki. Nuruddin Mahmud Zanki pun berkhidmat kepada kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah di kota Baghdad ya di wilayah Bani Abbas ya. Setelah pamor dari Zankiah atau Imaroh Zankiah yang dimaksud atau Zengit Emirat yang dimaksud yang kemudian bertahta semenjak tahun 1127 hingga tahun 1250 begitu ya. Itu kemudian kekuasaan berikutnya dari rumpun bangsa Turki adalah orang-orang Mamluk ya atau kesultanan Mamluk ya di kota Kairo yang kemudian didirikan oleh ya sosok yang dikenal, dikenal sebagai sultan ya uh, Izuddin Aibak Aturkumani At begitu yang berasal dari Turki ya Turkumani itu dari Turkmenistan begitu jadi sultan pertama Mamluk itu adalah Sultan Izuddin Aibak Atur Kumani. Namun penguasa Kesultanan Mamluk yang terkemuka itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Malik ya eh, Saifuddin ya eh, ini apa namanya itu eh, Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz ya. Malik Muzaffar Saifuddin Kutuz itu yang pada tahun 1260 bersama dengan panglima perang dari Mamluk Burji yang kemudian dikenal sebagai Panglima Perang al Ruknuddin Baibars Al-Bunduk dari itu mengalahkan pasukan Tartar Mongol yang kemudian diketahui sebagai Kit Bukan Noyan, ya, dengan 40.000 ribu pasukan yang diperintahkan oleh kaisar mereka dari Ilhanat yang kemudian dikenal sebagai Hulegukan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Maka itulah kekuasaan Kesultanan Mamlukiyah di kota Kairo yang berkuasa semenjak tahun 1250 hingga tahun 1517. Berikutnya, kuasa dari orang-orang Turki yang meraih kemuliaan setelah mereka memeluk Islam, yaitu Kesultanan Kehalifahan Islam Turki Utsmani semenjak tahun 1299 sampai tahun 1924 Miladia. Nah, itu adalah orang-orang Turki yang meraih kemuliaan setelah mereka ya berkenan memeluk Islam, maka kemudian Allah muliakan mereka sebagai the guardians of Islam, para penjaga ya, para pelindung Islam, para penjaga dan pelindung kaum muslim. Sedangkan dari uh, orang-orang turko Mongol begitu ya, uh, dari orang-orang Mongol khususnya itu ada ya kelompok Ya, kelompok di antara mereka yang menjadi ya para penjaga Islam dan pelindung umat muslim. Di antaranya adalah ya Golden Horde ataupun gerombolan keemasan di antara orang-orang The Great Mongol Empire di situ orang-orang yang kemudian mengidentikan diri sebagai gerombolan tenda keemasan karena di atas tenda mereka itu selalu dipulas dengan warna golden dengan warna keemasan maka kemudian dikenal sebagai golden horde atau gelombolan di antara pasukan tartar mongol yang telah menerima Islam Golden Horde sendiri itu kemudian ya berdiri semenjak tahun 1236 hingga tahun 1502. Di antara pemimpinnya yang paling terkemuka yang kemudian pertama kali memeluk Islam dari kalangan The Golden Horde tadi adalah sosok yang kemudian disebut sebagai Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Jadi dia adalah cucu langsung dari Genghis Khan ya. Dan dia adalah seteru dari penghancur Khilafah Bani Abbasiyah dari Ilhanat yang kemudian dikenal sebagai Hulegu Khan bin Tulikan bin Temujin Genghis Khan. Antara Hulegu Khan dengan Berke itu adalah saudara sepupu satu kakek. Kakeknya adalah Temujin Genghis Khan. Nah, itu sosok Berke Khan bin Joci Khan bin Temujin Genghis Khan. Selain itu, selain Golden Horde, di antara Ilhanat sendiri yang dibangun oleh Hulegu Khan bin ya, Tule Khan bin Temujin Genghis Khan semenjak ya, tahun 1000, ya, eh, 256 ya kekuasaannya uh, hilang sejak tahun 1335 Miladia. Ilhanat itu ya bertahta di wilayah Tirmid di wilayah Persia atau Iran hari ini dan mereka yang pada tahun 1258 menghancurkan khilafah Bani Abbasiyah di kota Baghdad. Bahkan kemudian khalifahnya Al-Mustasim itu kemudian dieksekusi dibunuh oleh khulegukan bin tulikan bin temujin genghiskan. Namun ternyata di antara cucu dari penakluk kota Baghdad, penghancur khilafah Bani Abbasiyah yang namanya adalah khulegukan bin tulikan bin temujin genghiskan, tadi, cucunya yang kemudian dikenal sebagai Egude kan bin abaka kan, bin hulegu kan bin tuli kan bin Temujin genghis kan itu justru kemudian memeluk Islam bahkan selama dua tahun kekuasaannya dia kemudian berani menantang di kabilahnya sendiri ilhanat untuk tidak bermusuhan dengan negeri-negeri kaum muslim itu sosok Tegudekan bin Abakokan bin Hulegukan bin Tulikan bin Temujin Gengiskan. Yaitu cucu langsung dari penakluk Khilaf Bani Abasyah penghancur kota Baghdad. Cucunya justru makhluk Islam, yaitu sosok Tegudekan. Ya, Orang-orang Arab mengenalnya sebagai Ahmad Takudarkan. Khan. Orang-orang Mongol menyebutnya sebagai Tegudekan. Itu di era Ilhanat. Namun kemudian kekuasaannya ditumbangkan oleh adiknya Argun Khan bin Abakal Khan bin Hulegu Khan bin Tuli Khan bin Temujin Genghis Khan. Ya, kekuasaan itu bahkan oleh Argun. Argun mengembalikan Ilhanat menjadi ya kekuasaan yang kemudian anti terhadap Islam dan umat Islam. Berperang lagi dengan orang-orang Mamluk. berperang lagi dengan orang-orang Seljuk, berperang lagi dengan orang-orang Utsmaniyah begitu. Itu Ilhanat di masa Argun, adik dari Tegude begitu. Namun berikutnya kemudian cucu dari Argun ada juga yang kemudian memeluk Islam, bahkan kemudian Yusuf berani memberantas siapapun yang berani menghina Islam dan apa namanya itu umat Islam di antara cucu dari Argun Kan bin ya Abah Kan bin Khulegu Kan tadi ada sosok yang kemudian dikenal sebagai Mahmud Gazan. Mahmud Gazan itu adalah penguasa Mongol Muslim dari Ilhanat begitu. Selain mereka ada juga kekuasaan Imaroh Timuriah. Imaroh Timuriah itu kemudian berkuasa semenjak tahun 1370 hingga tahun 1507 dan Imaroh timuriah yang paling memiliki kekuasaan itu didirikan pertama kali oleh Amir Timur Leng di Kota Samarkan, Uzbekistan, dan penguasa yang paling mengemuka itu adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai cucu dan cicit dari Amir Timur Leng, yang kita ketahui sebagai Amir Shahrukh Khan yang berikutnya diteruskan oleh putranya, sosok yang kemudian dikenal sebagai Amir Mirza Muhammad Tugril Ologbag. Ya, itu para penguasa Samarkand, para penguasa Imaroh Timuria atau Timurids Empire begitu. Berikutnya ada kekuasaan penerus dari Emir Timuriah yang dimaksud yaitu Mughal Empire atau Imperium, ya Kesultanan Mogulistan yang berkuasa di wilayah Hindustan, meliputi wilayah Baluchistan, Pakistan, Kashmir, kemudian wilayah seluruh wilayah Hindustan sampai memasuki wilayah Nepal, Bangladesh sampai ke kota pelabuhan Arakan di wilayah Myanmar, Burma. Itu itulah kekuasaan Mogolistan yang didirikan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Babur Khan. Babur Khan itu kemudian kekuasaannya diteruskan oleh ya Muhammad Zahiruddin. Ya uh, Babur Khan tadi itu kemudian diteruskan oleh uh, putranya yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Humayun Khan. Setelah itu kemudian diteruskan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai Muhammad Jalaluddin Akbar. Akbar atau eh, yang kemudian eh, kita ketahui dari film Jodha Akbar begitu ya. Itu Jalaluddin Muhammad Akbar begitu. Berikutnya kemudian diteruskan oleh Pangeran Salim yang kemudian juga dikenal sebagai Aurangzeb begitu ya. Berikutnya diteruskan oleh sosok yang kemudian diketahui sebagai Shah Jahan. Shah Jahan itulah yang kemudian mendirikan apa yang kita ketahui sebagai Taj Mahal sebagai bentuk penghormatan pemuliaannya terhadap istri beliau yang kita ketahui sebagai Arjuman Begu Mumtaj Mahal begitu. Nah, ini yang kemudian kita perhatikan kekuasaan dari ya Imperium Mogolistan di wilayah Hindustan yang dipusat sejak tahun ya 1526 dan kemudian kekuasaannya itu tumbang pada tahun 1857 ketika AIC atau East Indian British company memasuki wilayah ya wilayah India yang pada awalnya berniaga pada periode berikutnya mereka menjadi ya pencaplok negara dan bahkan menjajah ya wilayah India semenjak mereka menumbangkan kekuasaan Imperium Mogolistan di wilayah Agra Utar Pradesh di India Utara pasca Perang Sepoy tahun 1857, maka kekuasaan Mongolistan pun ayah tumbang oleh kekuasaan Inggris melalui AIC ya yeah. in in, East Indian British arm eh, British eh, company ataupun perniagaan atau kamar dagang Inggris yang ada di Hindia Barat begitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Insya Allah eh, di pertemuan yang akan datang kita coba akan menguraikan berkenaan dengan kelahiran dari Kesultanan Utsmaniyah Allah Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila semuanya, Alhamdulillah, saya jamur, Ustaz Salman yang sudah memaparkan berkaitan dengan penyebaran Islam di antara bangsa Turki. Uh, ini nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 7. Hmm. <laughs> Dan bila semuanya mungkin uh, yang sudah siap-siap kerja. Jadi saya mohon yeah. maaf kalau untuk pagi hari ini uh, tidak ada pertanyaan. Paling mungkin nanti ke depan kita coba kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di awal kita tentang Raisen atau di chat. Dan uh, menariknya nanti ke depan kita akan membahas tentang uh, mulai adanya kerajaan di Turki Usmani yeah. ya? atau kehilangan di Turki. Yeah, ya menjadi amal saleh. Beliau sudah berbagi sama kita. Dan kita juga yang hadir alhamdulillah mendapatkan dijadikan sebagai amal saleh kita melakukan tolabul ilmi di pagi yang penuh berkah ini. Sampai ketemu di lain masih dengan tema nanti sejarah peradaban Islam yang biasa digelar setiap Senin pagi yang akan oleh Saudara. Kita tutup dengan membacakan pada doa akhir majlis. Alhamdulillah. Kalau ini kesedulian, kalau kawat itu Maaf, atas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Selamat. Selamat. sama Selamat. Langsung pamit juga ya. Assalamualaikum. Angga.